Pemirsa, Polres Lampung Selatan memusnahkan barang bukti narkotika berbagai jenis hasil pemeriksaan rutin di Shipyard Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan menyita 73 kg narkotika jenis sabu, 111 kg ganja, dan 4.050 butir ekstasi dalam pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Sabu, ganja, dan ekstasi itu rencananya akan diselundupkan ke Jabodetabek, Bandung, hingga Surabaya dengan berbagai modus. Polisi juga menangkap 13 orang pembawa dan atau pemilik barang haram tersebut. Tidak.